program ini adalah antara lain tujuannya bagi merapatkan hubungan silaturahmi antara finas dan penggerak seni satu masa dulu, dan kita meletakkan bahawa keprihatinan finas itu mengatasi segala usaha yang dibuat, iaitu merapatkan hubungan di kalangan penggiat seni, tak kisah mereka itu artis dan juga penggerak di belakang tabir. Ini juga bertepatan dengan hasrat finas untuk menjaga keprihatinan dan kebajikan semua penggiat seni dulu hingga sekarang. Walaupun sumbangan yang kita berikan ini tidaklah begitu besar, tetapi niat itu sebenarnya adalah yang paling besar. Dan mereka merasakan bantuan yang kita beri walaupun ada wang ringgit, ada yang memikirkan wang ringgit itu tidak begitu besar, tetapi niat kita datang menziarahi, datang tengok mereka. Inisiatif yang diambil Finas ini saya rasa memang betul-betul satu perkara yang harus diteruskan. Kami nak berterima kasih kerana sumbangan Finas. Ini dapat membantu kami lah sekarang masa kini kerja pun tak banyak. And then susah nak menampung keperluan, Tisan membantu kami lah. And then prihatin Finas ni amat dihargai. Saya rasa syukur kerana macam saya seorang penggiat seni, walaupun dah veteran masih lagi mereka kenang kami. Saya berterima kasih sangat-sangat yang tidak terhingganya daripada Finas, pihak Kementerian Komunikasi, pihak individu yang memberikan sumbangan kepada kami, kepada saya dan isi saya. Saya berbesar hati dan sangat terharu dengan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Finas dan juga kepada Yayasan Felda dan juga GISB kerana di atas sumbangan-sumbangan yang diorang beri, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah, terima kasih banyak-banyak, terima kasih ya Allah. Terima kasih kepada FDM, Finas dan kawan-kawan kita semua yang sudi datang, yang semoga apa yang diorang lakukan sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.